Ya, setelah melihat tadi rilis resmi dari kepolisian, saya tanggapan pertama-tama dari kuasa hukum yang pertama adalah berterima kasih kepada institusi kepolisian khususnya Polres Purwakarta yang dalam hal ini telah memperlakukan sangat-sangat baik klien saya, saudara Gatan Salilabi. Terbukti itu dari pengakuan saudara Gatan sendiri kepada saya. Yang kedua, tim kuasa hukum khususnya saya yang sebelumnya sudah mengenal lama saudara Gatan, saya meyakini saudara Gatan bukanlah sebagai pengedar gitu, melainkan dia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba ya. Yang ketiga, tim kuasa hukum pastinya akan melakukan langkah-langkah advokasi. Seperti sekarang ini kami telah melakukan permohonan untuk penangguhan penahanan. Bisa dilihat kan ya, tadi kami hari ini melakukan permohonan surat penangguhan penahanan ya untuk saudara Gatan. Ya. Yang keempat, marilah kita junjung asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, sebelum adanya putusan pengadilan. Dan kami juga memohon supaya pemberitaan di media tetap berimbang, dan saya harap kasus ini bisa cepat terang benderang dan menjadi penyelesaian gitu. Terima kasih. Sini bang. Ya. Sini bang.